Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Kenari Channel. Oke, para Red Varian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam mengurus Kenari Red Variannya. Oke, untuk para yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih pentingnya dalam menyiapkan kenari betina merlok ya. Jadi untuk baraya red varian, dalam beternak kenari merlok itu dibutuhkan indukan-indukan yang berkualitas ya. Sedangkan ketika kita budgetnya minim dan kita pengen beternak dengan apa istilahnya dengan kuantitas yang banyak dan tanpa mengindahkan kualitas, jadi diperlukan sekali menyiapkan kenari betina itu sejak usia PAUD ya. Nah, bisa terlihat untuk baraya red varian di peliharaan ini semuanya rata-rata betina ya. Saya dapat dari beberapa ring teman-teman peternak kenari merlok ya yang ada di Kota Bandung tentunya. Jadi berdasarkan indukan-indukannya saya pilihin, mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi generasi penerus di kandangnya Mix Kenari. Dalam beternak kenari merlok, betina itu sangat penting peranannya, karena tanpa menggunakan betina merlok yang berkualitas, anakannya itu tidak akan bisa maksimal. Sentasi ya, antara betina dan jantan itu rata-rata seimbang ya, bisa 50%, 50% dari gen jantan dan betina. Bahkan bisa melebihi ya, karena itu rata-rata banyak yang mengikuti gen dari ibunya atau dari betinanya. Jadi apabila kita ingin maksimal dalam beternak merlok, jadi kita harus menyiapkan indukan-indukan yang berkualitas ya. Jadi berdasarkan obrolan-obrolan dengan beberapa peternak yang senior yang sudah berpengalaman, dalam satu sarang itu tidak semuanya bakal anakannya itu bakal jadi istimewa atau bakal jadi bagus ya. Sejauh mana sih persiapan saya dalam menyiapkan kenari betina sejak dini? Oke, coba kita perhatikan. Nah, bisa diperhatikan untuk baraya red varian ini semuanya betina saya persiapkan untuk generasi kandang di Mix Kenari Channel ya. Nah, kebetulan yang kemarin betinanya sudah pada tua ya, jadi harus di upgrade ya. Jadi saya persiapkan sejak awal karena terbentur dengan budget juga. Karena apabila kita beli kenari betina yang berkualitas itu harganya lumayan mahal ya. Nah, sebaiknya kita sejak awal menyiapkan kenari betina itu dari PAUD. Nah, ini ada beberapa kenari betina ring dari kawan-kawan peternak merlok ya. Ada ring SS, ada ring Agape, ada ring Juen juga, dan beberapa ring teman yang lainnya. Nah, mudah-mudahan semuanya hasilnya, mutasinya juga sesuai dengan harapan. Nah, ini juga ada ring saya sendiri, sengaja betinanya tidak dikeluarkan karena saya ingin semua betina yang ada di kandangnya Mix Kenari ini semuanya adalah betina-betina pilihan ya. Oke. Nah, bisa diperhatikan ini ada ringnya, ring Alika ini. Nah, itu ring Alika terlihat mutasinya sudah mulai enak. Ini warnanya warna Isabel ya. Jadi ada Isabelnya. Nah, ini jelas-jelas betina. Nah, dan itu terlihat ada bone. Warna bone itu ringnya ring SS ya. Oke. Okay. Di sini sengaja saya menggunakan juga bone karena mudah-mudahan bisa mencetak bone yang simetris. Nah, sebagian juga ada ring saya sendiri. Nah, ini ring SS juga yang sedikit plek di bagian kepalanya. Kemudian ada ringnya Agape, itu ring Agape. Nah, ini kenari merlok betina ringnya ring Agape. Nah, usianya kurang lebih 3,5 bulanan ya. Sudah mulai bermutasi.
di bagian dadanya juga sudah bermutasi ya, angka 11. Nah, semuanya kenari-kenari betina yang dari indukan terah bagus ya, dari terahnya terah istimewa lah di kandangnya Agape. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu indukan terbaik di kandangnya Mix Kanari. Oke, terlihat juga ini sangat sehat sekali burungnya, dan jenis bulunya itu bulu tipis ya, karena sebagian jantan itu di kandangnya saya ada yang bulu tebal ya. Sebaiknya kalau bulu tebal itu dikawinkan dengan bulu tipis seperti ini. Oke. Nah, bisa diperhatikan untuk baraya red varian ini, paut betina ring SS ya. Di sini sudah nampak mulai mutasi di bagian punggungnya. Ini usia baru 2,5 bulan, kalau nggak salah 2,5 bulan. Nah, terlihat ini mutasinya sudah mulai terlihat merah. Nah, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan, mutasinya bagus dan bisa dikawinkan dengan pejantan-pejantannya yang ada di kandangnya Mix Kanari. Oke, terlihat ini burungnya sehat. Ada flek kepala sedikit ya di bagian kepala, tapi ini termasuk dalam jenis bulunya bulu tipis ya. Mudah-mudahan mutasinya sesuai harapan dan bisa menjadi indukan di kandangnya Mix Kanari. Oke, baraya red varian, itulah beberapa sampel persiapan kenari betina untuk ternakan di kandangnya saya sendiri ya. Jadi jauh-jauh hari kita harus bisa menyiapkan kenari indukan untuk generasi selanjutnya ya. Jadi sengaja di beberapa hasil ternakan saya juga ada yang kenari betinanya tidak saya jual ya. Jadi untuk regenerasi. Jadi dalam beternak kenari melok itu peranan betina itu sangat penting ya, dalam mencetak kenari melok yang berkualitas. Berdasarkan obrolan-obrolan kawan-kawan peternak itu, dalam satu sarang aja ya, walaupun indukannya dua-duanya berkualitas, dalam satu sarang itu tidak semuanya bisa menghasilkan yang berkualitas. Ada beberapa anakan yang bisa melebihi dari indukannya. Mudah-mudahan dalam beternak kenari melok itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, okay, baraya red varian, itulah sekilas tentang persiapan mengenai kenari betina dalam kandangnya Mix Kenari. Simak terus video-videonya Mix Kenari Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.